Mana si Jarwo Jordi? Kok belum datang-datang sih? Aku juga nggak tahu di mana dia. Katanya mau main sepeda, malah nggak datang-datang dia. Udah mau hujan lagi. Iya benar, udah mau hujan lagi nih. Kalau gini nggak jadi main sepeda ini. Hujannya udah turun lagi nih. Nggak mungkin jadi deras. Tapi lihat dong awannya, mendung banget ini Jordi. Iya mendung banget nih Cep. Hujan deras apa enggak nanti nih Cep? Kayaknya sih deras ini. Aduh lama banget nih si Jarwo. Aduh si Yoga juga belum datang ini. Oh iya Yoga kan juga ikut. Lupa aku. Kira cuma si Jarwo aja ikut. Yoga kan memang ikut Cep. Ya aku lupa Jordi. Sekarang nungguin dua orang kalau gini. Ini apa ini? Waduh, kamu bawa sepeda apa itu kah? Kecil banget. Iya benar kecil banget. Wah ini sepeda legend nih, legend. Lihat dong, nggak perlu pakai ban belakangnya. Peleknya udah kuat nih, nggak perlu ban kayak kalian nih. Woi bahaya itu kah, rem nggak isi. Iya benar kah? Oh ini isi rem ini. Mana remnya kah? Pakai kaki loh, gampang. Masa bisa rem pakai kaki kah? Coba kah, aku nggak percaya. Oh ini dia sekarang ya, aku rem pakai kaki. Ayo kah, coba cepet kah? Ya, ini aku coba sekarang. Lihat benar-benar ini, ada remnya ini. Lebih gampang pakai kaki, lihat. Tuh kan bisa, gampang banget. Iya gampang banget si Yoga ngeremnya. Tapi Cep, itu gak ada bannya gak bagus Cep. Tapi keren juga sepedanya si Yoga Jordi. Tuh lihat warnanya Jordi, kayak bunglon. Warna-warni. Itu bukan bunglon. Terus apa Jordi? Itu namanya cat ngasal itu Cep. Gak punya cat dia, makanya belang-belang gitu. Palingan dia pakai pilok ngecatnya. Pilok yang sisa-sisanya itu loh. Oh iya juga ya, kok warnanya begitu. Walaupun warnanya begini, kalau masalah habis skill, ku berani lawan. Oh, kalau gitu ayo kita balapan sepeda. Ya, kalau kamu berani. Berani dong, siapa takut. Ayo kah sekarang. Ayo, Cep, kita lawan, Cep. Terus si Jarwo gimana? Udah tinggalin dulu bentar, ntar juga dia datang. Oke, Jordi, ayo kah lawan aku. Kak, aku mau lawan Jordi dulu, dia yang nantang. Oke, siapa takut. Ayo kita mulai dari sana. Ayo, let's go. Semangat, Jordi. Kalian si Yoga, Jordi. Ayo kita mulai dari sini, kah. Oke, Jordi. Hitungan ketiga ya kak? Ya! 1, 2, 3! Curang kamu woy! Wah kamu dorong pakai tangan itu! Aku menang! Jordi kalah! Cemen banget kamu Jordi! Kamu curang kak? Masa gak digayong sepedanya? Kamu dorong tadi itu sepedanya! Ya kalah lah aku! Ya gimana aku mau gayongnya? Kakiku gak muat di sini. Lihat deh kena setangnya. Ya itu kan derita kamu. Siapa suruh kamu bawa sepeda yang kecil? Udah kamu kalah-kalah aja. Jangan banyak alasan. Oh kalau gitu ayo kita ulang. Aku juga bisa dorong sepeda. Yo. Ayo ulang-ulang kas langsung. Kok kalah sih kamu Jordi? Lawan si Yoga aja dia kalah ya. Ini si Yoga curang Cep. Dia dorong sepeda. Aku kan muter susah Cep. Dia tinggal dorong gampang. Udah banyak alasan aja lah kamu Jordi. Ayo ulang. Kalahin dia Jordi. Jangan kasih si Yoga menang. Ayo Jordi semangat Jordi. Aku padamu Jordi. Sakit banget kepalaku. Bentar di sini lagi. Ngapain kamu Jarwo? Datang-datang mau nabrak aku. Kadar remnya ini. Sakit banget kepalaku. Bukannya bantuin kamu Cep, malah diam. Ya kamu mau nabrak aku sih. Orang gak ada rem gimana? Aduh kamu ini. Mana ini si Jordi sama si Yoga? Belum datang ya? Belum datang apanya? Tuh lihat mereka udah mau balapan. Udah dari tadi kita di sini. Oh udah mulai ya? Mana itu? Wah aku juga mau balapan ini. Ntar tunggu si Jordi dulu. Itu akhirnya ya. 1, 2, 3. Wah curang lagi kamu kah? Tadi kamu dorong sepeda, sekarang kamu angkat sepedanya. Kalau balapan itu harus ada triknya. Itu tadi namanya trik. Terus aja kamu curang kah? Mana ada curang? Kalau kamu mau angkat, angkat aja. Kamu gak ada ide sih. Wah cepet dah. Curang banget si Yoga. Kalau melulu aku. Wah main apaan itu Jeff? Kok diangkat sepedanya? Katanya balap. Memang gitu dari tadi mereka.
Sini Jordi. Aduh kalah aku. Yoga curang lagi. Itu trek namanya. Kebener teman-teman. Gak ada peraturan gak boleh angkat sepeda kan? Bener itu kata si Yoga Jordi. Kan gak ada peraturan begitu. Tapi kalau balap sepeda kan harus gayung. Kenapa diangkat sepedanya? Itu udah si Yoga curang. Aduh kan aku yang dibilang curang lagi. Udah kalian jangan ribut. Sekarang giring anakku. Ayo Jep kita balap. Yo. Gas, kita beda jalurnya, Cep. Dari arah utara ke selatan. Oke, Jarwo. Ayo, Cep, mulai dari sini, Cep. Tapi sepedaku gak ada rim lagi. Nasib kamu lah. Ayo mulai. Hitungan ketiga ya. Ya, Cep. Satu, dua, tiga. Ayo lawan aku, Cep. Sepedaku aku nyungsep malah. Gini dah nasibnya gak ada rim. Duh, sial banget aku. Aku nyungsep juga ini. Aduh siapa yang aku tolongin nih? Jor lagi kencing lagi. Jajab Jarwo. Yang mana ini aku tolongin? Aduh kak, tadi aku kencing kah? Kita tolongin Jarwo apa Cecep lu? Aduh emang kenapa? Itu dia mereka yang tahu. Oh, waduh. Kamu tolongin si Cecep, aku tolongin si Jarwo. Oke. Ya aduh Jarwo. Kesini Jarwo. Ada rem aku. Mundurin. Aduh sakit banget kepalaku. Dua kali aku kejedut. Makanya pelan-pelan. Sudah pelan-pelan tapi gak ada remnya ini. Bu bengkok lagi sepedaku. Aduh gimana ini? Si Cecep juga jatuh lagi. Ayo kita kesana yuk. Udah gak bisa ini sepedamu. Aduh nasib. Tolong gak. Sakit banget di tanganku gak. Kenapa kamu Cep? Aku masih gak tahu. Ini nih gara-gara liatin si Jarwo jatuh. Aku jadinya gak konsen bawa sepedanya gak. Ayo bangun Cep. Ya gak. Ambilin sepedaku gak. Ya. Waduh ini kenapa ini? Aduh rusak sepedaku. Gimana ini? Aduh gak bisa dipakai nih Cep. Remnya ke bawah. Tuh ke atas lagi. Parah banget ini. Ayo kita bawa ke sana Cep. Bawain gak? Aduh gak ada muatan gini. Sepi banget Cep aku. Gak ada yang nelpon apa. Minta buat bantuan itu. Kan aku ada kegiatan. Daripada diam gini. Sama Cep. Raden coba sedang bengkok. Punya aku juga Jarwo. Tuh lihat remnya udah ada ke atas. Ke bawah Jarwo. Sangat rapar Cep. Sekarang dimana ini? Wah udah gak bisa dibawa itu sepedanya. Aduh rumah si Cecep sama si Jarwo jauh lagi. Terus gimana sekarang aku nih? Antarin aku dong pulang. Aku kan bawa sepeda. Gimana caranya bawa sepeda kamu? Ya mau gimana ya? Hah aku ada ide. Ide apa gak? Ntar aku telepon temanku dulu ya. Sama Putra. Oh, siapa yang telepon ini? Halo, dengan siapa ini? Halo, Saputra. Yo, ga? Kenapa, ga? Bisa bantuin aku, ga? Ini temanku jatuh ini. Wah, jatuh. Sepedanya rusak. Gak bisa dibawa. Kamu kan punya truk. Bisa bantuin angkut sepedanya. Ya, sekarang aku sana. Oh, iya, bantu ya. Oke. Nah, udah mau kesini katanya. Kamu ngapain, ga? Ntar juga kamu tahu. Udah, ga. Ya, cepat ya, ga. Sakit banget ini. Tadi lagi main sepeda, dua-duanya nyungsep. Waduh, kok bisa nyungsep? Dia lagi balapan tadi. Tolong angkutin sepedanya mereka berdua ini. Anterin sampai di rumahnya. Oh, gampang. Ayo naikin. Ntar lu, aku panggil teman-temanku. Teman-teman, ayo naikin sepedanya ke sana. Biar di Saputra nganterin sampai rumah. Oh, jadi kamu manggil dia untuk nganterin kita? Iyalah. Ayo kita naikin. Ayo. Ayo, cepat naikin. Tiga. Ini putus lagi nih. Wah. Sanain dikit kak, sanain. Semua udah naik nih. Sabar, aku belum naik. Aku juga belum naik ini. Ayo cepet dong, cepet. Udah, aku udah nih. Ayo berangkat. Ayo. Akhirnya sampai juga di rumah. Ah, sepedaku gak rusak tapi dibawa juga. Asik.
Kasuma ya. Oke kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Oh terima kasih banyak ya Samudra, udah bantu teman-temanku. Ya sama-sama kak, santai sama aku. Makasih Samudra, udah bantu kita. Ya sama-sama, aku pergi dulu ya. Aku pergi dulu ya. Oh untung ada temannya Sioka, jadi sampai aku di rumah. Udah besok benerin aja. Ayo kita pulang. Ayo let's go.